Ketika Engkau yang memegang tangan setiap kami, kami akan menjadi orang-orang yang pemberani. Kami sama apa yang terlihat. Karakter kami sama apa yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Sebab kasih-Mu cukup bagi kami. Kasih-Mu cukup mengakui kami di tempat ini. Thank you.
dan rumput-rumput yang ada di taman.
ada karena ada sistem yang memelihara kita. Ya, bangun pagi kita menghirup nafseka, nafas kita kembali kepada jiwa kita. Kita mengalami yang namanya pemeliharaan yang sempurna dari Bapa Yahweh. Tadi saya ngobrol sama nasabah saya, seorang pengusaha di Medan. Ya kak, aku sekarang sedang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, karena yang aku cari hari ini ya tidak semuanya akan bersifat kekal. Orang ini belum percaya kepada nama yang kudus. Nah, kenapa? Karena setiap kita rezekinya sudah Bapa Yahweh atur. Ya, kalau orang seberang bilang apa, tidak ada rezeki yang tertukar. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi kalau tidak berproses, kalau tidak berusaha, jangan harap bisa membuahkan hasil. Saudara, manusia akan selalu melihat apa yang engkau hasilkan, bukan apa yang kita pelajari. Yang terlihat itu nanti adalah apa yang engkau bisa hasilkan, bukan apa yang kita pelajari. Nah, Bapa Yahweh mendandani dan memelihara rumput, ya, yang hari ini ada, besok bisa dibakar. Apalagi kau dan aku, jauh lebih berharga dari tumbuhan ataupun tanaman. Engkau dan aku diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh untuk melakukan segala sesuatunya. Ya, sebab coba kita buka. Permasalahannya adalah kenapa orang Kristen atau Nasrani ya tidak bisa otoritas, ya. Lukas 10 ayat 19. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Bapa Yahweh sudah memberikan kita kuasa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Permasalahannya adalah engkau dan aku tidak mau melangkah. Permasalahannya adalah ini dafar Elohim ini adalah misteri. Ya, ini adalah kata-kata yang powerful, yang mengandung kuasa. Tetapi saudara, sering sekali kita tidak mempergunakan kuasa yang sudah diberikan Bapa kepada kita. Di dalam diri kita saudara, ya, yetzer hara itu harus ditundukkan. Kalau yetzer hara kita lebih besar dari yetzer tov, maka saudara, dasar ini tidak akan bisa berkuasa. Mau ngomong apa dari A sampai Z, ini gak ada kuasa. Ini cuma lalu-lalu begitu saja. Gak bisa menjadi suatu kekuatan yang dahsyat yang keluar dari tubuhmu dan tubuhku. Yetzer tov apa? Pastinya yetzer tov itu adalah perbuatan baik. Orang benar, ya, kita saudara dibenarkan oleh karena iman, betul. Tetapi jangan kau pikir engkau cuma dibenarkan oleh iman. Tetapi Bapa juga melihat apa? Yang keras, perbuatan. Ada orang yang tidak percaya sama Bapa Yahweh. Ada orang yang belum percaya sama Yeshua, tetapi dia hidup seturut dan berbuat seperti orang percaya. Ya kan? Contoh, dia melakukan sunat. Ada berpuasa. Memberikan sedekah.
yatim piatu. Kalau kaum saudara kita muslim, mereka kalau sudah 40 beberapa hari meninggal, mereka mengunjungi panti asuhan. Ya, om saya baru meninggal minggu lalu, nggak tahu ada ritual mengunjungi panti asuhan. Saya pun juga tidak tahu. Tetapi mereka melakukan kunjungan ke panti asuhan. Saudara, Timotius berkata, iman seseorang kandas karena dia tidak berbuat baik. Kandas. Jadi nanti hari ini percaya sama Bapak, hari ini percaya mujizat, besok-besok gak percaya lagi. Kenapa? Karena mujizat yang dialami cuma dipakai untuk diri sendiri. Tidak bisa ditularkan, ditransferkan ke yang lain. Saudara, inilah yang tidak bisa membuat murid-murid Adonai masih berkuasa. Kalau kita mendoakan orang, itu pun berbuat baik. Engkau membaca Injil, betul, itu kau sudah mempelajari. Tetapi ketika engkau memberitakan Injil kepada yang lain, engkau pun berbuat baik. Memberi sesuatu kepada orang lain pun berbuat baik. Apa bedanya kita dengan kaum Buddhis? Ya, mereka kalau pendeta itu langsung mengasingkan diri. Ya, biar dari sini aja. Ini langsung bisa mengasingkan diri. Gak mau lagi berhubungan dengan dunia luar. Kita gak seperti itu, saudara. Justru kita yang adalah or, ya. Ornya Bapa Yahweh, ornya Yeshua, ya masih itu. Itu kita masih harus bisa jadi terang bagi yang lain. Ketika kita berbicara dengan orang yang belum kenal, belum percaya, ya kayak wati jualan itu semua rata-rata orang yang belum percaya di sekelilingnya, ya kan? Atau saya 80% atau 90% bukan orang percaya atau dengan saya. Bagaimana kita melayani mereka? Atau si Vincent di sekolahmu, mungkin cuma kau yang percaya sama Bapa Yahweh. Nah, bagaimana kau bisa jadi terang? Bagaimana kuasa, ya? Yeshua, perkataan Yeshua ini itu benar-benar penuh otoritas. Sama seperti kayak saya ambil contoh ya, Superman, ya. Tokoh Superman. Dia punya kuasa, ya kan? Dia mempergunakan kuasanya untuk menolong, membantu orang-orang yang susah. Tetapi di satu sisi kehidupannya, dia adalah seorang wartawan biasa. Bukankah kita seperti sedemikian rupa? Engkau dan aku anak-anak kerajaan Elohim, anak Bapa, putri-putri Sion. Tetapi engkau dan aku juga masih manusia biasa. Bagaimana tadi Lukas 10 ayat yang ke-19 itu? Kita injak ular. Nah, kira-kira kalau ketemu ular, ularnya yang lari atau kita yang lari? Kita. Hah? Kalau saya, saudara, saya ambil scope, saya kumpulin itu ular. Kalau saya injak. Kau aja lari. Ya, ular lari. Kemudian ada kalajengking. Ular dan kalajengking ini adalah gambaran dari roh yang mengikat seseorang. Kita tidak sadar kadang kita mau ditunggangi roh jahat. Ular dan kalajengking ini sesuatu hal yang mematikan. Dari mana bisa mematikan ular? Dari bisanya. Bisanya keluar dari mana? Lidah. Itu kan lidah. Makanya hati-hati dengan lidah. Bila perlu lidah. Dari mana? Ya, terus lidahnya menjulur-julur kan? Kalajengking kan dari ekornya. Kalajengking kan dari ekornya. Ya, kalajengking dari ekor. Satu dari bulu hewannya, satu dari ekor. Kalajengking itu dari ekor. Jadi saudara, ada hal-hal yang akan menyerangmu dari depan, tetapi ada juga hal-hal yang akan menyerangmu dari belakang. Itu kita dikasih kuasa sama Yeshua. Mazmur berkata, ya,
Jadi saudara, kita banyak belajar tentang kuasa. Kuasa dari Elohim yang Maha Tinggi, bukan kuasa kegelapan. Ya, saya lebih tertarik mempelajari siapa Bapak Yahweh daripada siapa setan. Amin. Ya, saya lebih tertarik dan roh saya pasti akan jauh lebih bangkit kalau saya mempelajari hal-hal yang membuat saya hidup. Sebab kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang gak bisa bergerak, Tuhan yang kaku, atau Tuhan yang cuma ada di dalam satu tempat. Tetapi kita menyembah Elohim yang hidup, Hakayim, Hatikva, Haderek, yaitu siapa? Yeshua. Dia bergerak, dia punya hati nurani. Jadi saudara, perintahkan, kalau ular, kita dikasih kuasa menginjak ular, kita dikasih kuasa menginjak kalajengking. Amin. Ya. Jadi saudara, jangan pernah takut. Katakan firmanmu, Altirah. Kalau orang takut, biasanya itu juga bisa jadi kurang kasih. Siapa di sini yang kurang kasih sayang? Siapa? Kurang, ada? Aku kurang kasih uang. Ya jujur ya, jujur aja. Kalau saya memang iya. Karena saya membutuhkan kasih sayang seorang bapak. Ya, saya juga rindu kepala saya dibelai-belai sama papa saya atau sama suami saya, ya. Karena kenapa saudara? Setiap kita juga perlu rangsangan itu, gitu. Rangsangan yang membuat rasa kasih kita, ya, bukan nafsu ya saudara ya, tetapi kasih, berkasih kasihan. Makanya kitab suci mencatat berkasih kasihan. Coba kita buka 1 Yohanes. Ya, di situ ayatnya, kasih itu saudara melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kalau kau tidak bisa ya, kalau kau tidak bisa yeser tofnya tidak hidup, kasihnya enggak ada, percayalah yang saya bagikan malam ini cuma masuk kanan keluar kanan. Tetapi saya percaya, saya berdoa, kita semua yang ada di tempat ini, kita dipenuhi kasih, dipenuhi perbuatan-perbuatan yang Zertov, ya. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan dalam kasih. Siapa yang takut berarti belum sempurna di dalam kasih. Kasih melenyapkan, disappear. Kasih melenyapkan ketakutan. Sama seperti ketika terang, ya, dalam terangnya lampu ini mampu melenyapkan ketakutan, mampu melenyapkan kegelapan. Begitu terang lampu di sini dihidupkan, maka kau dan aku bisa saling lirik-lirikan. Ya, kenapa? Karena ada terang. Sama kasih, seketika kita memiliki kasih, maka saya percaya kita bisa, segala ketakutan itu bisa lenyap seketika. Amin. Siapa masih takut? Ayo perbanyak berbuat kasih. Kasih kita gak cuma sekedar keluar-keluar di Facebook. Kita seberapa ya kita di sini? Sikit ini. Ya.
kita gunakan otoritas yang diberikan dari Bapa. Jadi jangan pendam di sini, saudara. Anda yang rugi total. Yang kedua, takut tidak menikah. Ya, gimana aku nanti? Umurku udah banyak. Mama asal siapapun jadi, gitu. Coba kita buka Markus 12 ayat yang ke-25. Bagaimana masa depanmu nanti? Apakah aku hanya ada di sini saja? Gitu ya. Ini adalah seorang kisah seorang perempuan yang 7 kali kawin. 7-7-nya suaminya mati. Nah, terus murid-muridnya kok orang Sadusi nanya, Yesua, kalau nanti di hari kebangkitan, siapa suami pertamanya si perempuan ini? Bayangin, saudara, murid-murid masih menggunakan logikanya. Berbicara kerajaan Elohim, berbicara kebangkitan, ya, tidak ada kaitannya dengan kawin mengawinkan. Ayat 25, baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab ketika mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin atau dikawini, melainkan mereka menjadi seperti para malak-malak yang ada di Syamain. Jadi persiapan engkau dan aku tidak menikah, kalau belum menikah, ya, paling nanti jadi apa? Seperti malak-malak Syamain. Menjaga kekudusan. Ada perempuan karena dia harus ngebet, harus menikah, maka harga dirinya, ya, maaf, keperawanannya itu rela diambil sama laki-laki. Padahal, saudara, keperawanan itu adalah berbicara kekudusan, berbicara covenant, perjanjian. Ya, makanya di sini si Vincent, nanti jangan sembarangan kamu merusak anak dari seorang. Jauhlah itu dari pemandangannya. Ya, gak boleh. Ya, bertobat. Kalau ada pikiran-pikiran, ya, malu kan, masih remaja. Ya, saya pernah seusiamu. Ya, gairah menyala-nyala. Ya, cewek cakep itu. Mata gak berkedip, jantung berdebar-debar, kaki dingin, tangan dingin. Kebalikannya, berarti lu gak normal dong. Dalam rumah tangganya, bukan karena masalah ekonomi.
5 ke 6 seterusnya. Tidak ada kesetiaan di dalam hubungan. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu. Ini bicara tentang kawin. Akibat dosa kecemaran, perzinahan, saudara, tidak ada buah yang bagus di sana. Ya, kadang orang, kayak kemarin saya dengar berita itu di kota pematang Siantar, ada seorang bayi yang dibuang ke tong sampah. Di kotamu, di kota kita, ya, mari saudara lebih banyak lagi berdoa untuk kota ini. Dibuang ke tong sampah. Kenapa? Karena dia gak sanggup memelihara. Tapi buatnya mau. Kan kurang aja. Hanya mau yang enaknya saja. Hanya mau yang nyamannya saja. Tetapi ketika dia dikasih beban, dia lari dari tanggung jawab. Itu kawin, saudara. Tidak gampang. Tidak mudah. Ada tanggung jawab di sana, ada kesehatian di sana, ada meleburkan rasa egois di sana, menjadi satu, ya, dua jadi satu gak gampang, ya, gak gampang. Kita aja masih seberapa di sini, ya, bisa masih bisa gontok-gontokan satu dengan yang lain. Gak tahu apa yang diperlukan. Kenapa, saudara? Karena kehilangan rasa saling menghormati. Coba kita buka Roma 14 ayat 17. Yuk, kita cepat yuk. Roma 14 ayat 17. Ya.